Jauh wow sekali ini, Rek. Waduh, oleh telepon lur, bojone telepon iki. Bojone telepon. Wis, HP-mu ijine umpakno, guys. Oleh telepon lur. Juragane dikomplain. Wah, langsung ditelepon lur. Niki. Dikomplain. Wayahe mangan juragane ditelepon. Oh, anu nyonyae ya. Wis. Wayahe mangan. Enak-enak. Pak sing ndak CR Pak, Pak. Itu ya Pak. Wis ZX. Wis ZX wis. Tak rungono toko Penanggal kono Pak katene Pak. Ayo wis. Tak rungono toko Penanggal. Iku aman iku. Wis. Wis tak rungono toko Penanggal kono wis. Wah, penontone rame dulu. Kita dengarkan agak mundur yo Reo, langsung dari jarak jauh. Wah, penontonnya banyak ini. Kayaknya mungkin nanti malam tambah banyak lagi tuh. Ini kurang lebih 50 meter itu tiangnya yo, tiang listrik satu. Nah ini satu lagi, itu kan Sony di sana itu tiang listrik. Kita dengarkan kurang lebih jarak 100 meteran lah. Nah, ini tambah jauh tambah keras suarane. Nah ini kurang lebih jarak 100 meter dulu. Jadi dulur-dulur bisa mendengarkannya pakai headset. Wah ini jauh sekali. 2-3 tiang listrik 100 meter lebih. Soalnya masih di sana tiang listrik. Kita mundur lagi, oke. Suara subwoofernya juga masih kerasa. Thank you.
Wah, ini jauh sekali. Ini tiang listrik ada lagi. Kurang lebih 100 meter ini dulur. Kok 100 meter? 150 meteran. 4 tiang listrik. Nah, ini tiang listriknya. Kita dengarkan di jarak 150 meteran, lur. 1 2 3. Nah, ini 3 kali 50 meter. Mendunge datang dulur. Subwoofernya masih lebih-lebih suaranya. Ini kurang lebih saya berjarak 200 meteran dari sound, dulur. Wah, jauh sekali ini, rek. Jadi kalau mendengarkan tolong pakai headset biar suaranya lebih kedengaran detail. Kurang lebih berjarak 200 meter. Nah, itu ada tiang listrik satu lagi. Soalnya sound-nya kan enggak pas tiang listrik, masih ada di timurnya tiang listrik Sony. Jadi kurang lebih saya tadi mendengarkan jarak 200 meter paling jauh. Sekarang kita mendekat lagi ke Sony-nya sana dulu. Kita dengarkan dari jarak dekat. Beh, jarak 200 meter suara ini masih utuh. Pantas saja Big W berangkat ke Sumber Sewu ya. Kita balik lagi ke sound sana. Baik, ini lumayan jauh saya jalan ini dulur. Beribadah di bulan suci Ramadan. Hujannya